السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله شكرا لله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Alhamdulillah, muslimi muslimat, sama-sama kita di samping berehat menunggu waktu buka puasa masing-masing. Mari sama-sama kita tengok lehat lesok kita. Mudah-mudahan kita ambil peringatan dirala kita nak menghidupkan malam yang istimewa iaitu malam Lailatul Qadar. Jadi kita sudah beri peringatan dah malam ni kelebihan di dalam Islam dia ada semua dalam setahun 9 malam. Dalam 9 malam tu ada kita berjumpa dalam minggu iaitu hari Jumaat. Ini kita berjumpa dalam minggu itu pun hari lebih dalam Islam juga. Manakala nas pun sabar setahun sekali. Malam Ta'ruiyah setahun sekali. Malam Arafah setahun sekali. Malam Nuzul Quran setahun sekali. Malam Nabi beranak melalui setahun sekali. Malam Aidilfitri setahun sekali. Malam Aidil Adha setahun sekali. Itulah malam-malam yang lebih dalam Islam. Semua ulama mari hurai pada kita lebih kurang 9 malam dalam setahun. Dan mana kalau kita mari tengok pula di balik siang hari yang lebih di dalam agama, iaitulah 10 hari daripada Zulhijjah. Itulah 10 hari ni lebih di dalam setahun di sisi Allah dan Rasul. Dan manakala kita mari tengok pula malam dalam setahun lebih 10 malam yakin daripada Ramadan. Kali itu di dalam 10 malam yakin tu cara kita nak menghidup. Cara kita nak menghidupkan malam Lailatul Qadar tu ialah kita hidup seluruh malam itu nombor satu. Hidup malam di dalam malam di malam 10 ni ambil di mengorik min ghurubil ma'ah min ghurubis samsi ila maghribi, jatuh matahari daripada mengorik kita ila tulu insam si hingga naik pajar. Hidup terus lalu dah berbagai-bagai ibadat di malam 10 ni. Bagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi di dalam hidup dia tak biasa tinggal 10 malam daripada Ramadan ni. Nabi senantiasa iktikaf di dalam masjid dia. Iktikaf menjaga di dalam hidup beribadat dengan Allah SWT dengan ikhlas hatinya. Maknanya asing diri daripada harta benda dan ahli, mari iktikaf dalam masjid semata-mata nak mengingat hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada makrifatul khassah. Maka cara Nabi menghidupnya semayang malam banyak. Kita hidup malam Lailatul Qadar ni Nabi tidak ditentu, tidak ditentuni. Hanya hidup dengan semayang wi banyak. Lepas maya kita baca Quran wi banyak.
Pak baca Quran, kita baca istighfar wi banyak. Baca lepas tu kita baca tasbih wi banyak. Lepas tu kita berzikir wi banyak. Yang ni cara kita nak mengaturkan wi kita boleh buat amal di dalam bulan. Di malam 10 hari akhir ni sembahyang wi banyak. Baca Quran wi banyak. Banyak belaka. Istighfar wi banyak. Tasbih wi banyak. Zikrillah wi banyak. Baca selawat atas Nabi wi banyak. Sedekah wi banyak. Dan berdoa wi banyak. Lepas tu apa lagi? Dan banyak kita berdoa di atas bersungguh-sungguh dengan Allah SWT supaya Allah buat segala dosa kita dan Allah terima segala kebaikan yang kita buat. Allah terima puasa kita, Allah terima semaya kita, Allah terima sedekah kita dan segala kebaikan yang kita laku. Harap-harap kepada Allah kita berdoa, wi Allah terima. Wa amalan mutaqabbala. Itu doa. Dan amal yang diterima. Allahumma taqabba minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqashu'ana. Yang akhir ini. Itu Malayatul Qadar. Tu 10 malam yang akhir, kita sibuk berbagai-bagai ibadat dengan Allah Subhanahu Taala. Tu cara dia. Kemudian manakala kita tak boleh buat di masjid, lani ni masa darurat ni, kita buat di musalla yang ada dekat-dekat rumah kita. Tak boleh buat juga di musalla. Kita sipai bilik yang ada di rumah kita. Pasal kita nak tinggal daripada wama, jangan. Karena malam Lailatul Qadar ni, yang Nabi dah sungguh-sungguh jaga ni, tu ayat Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfisah. Malam Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1,000 bulan. Maka 1,000 bulan ni ibu bapa muslimin bang simah, hitung kitanya 84 tahun. Tu 1,000 tahun. Siapa dia kena buat amal malam tu, kelebihan dia, kehebatan dia, seolah Allah supaya kita boleh buat amal 84 tahun. Itulah istimewa malam Lailatul Qadar. Kalau itu malam Lailatul Qadar ni dia tak tahu kata duduk di malam mana. Maknanya ada di dalam sebulan bulan Ramadan ni ada cerak satu malam tu. Tapi kebanyakan ulama-ulama baik Imam Syafi'i kita, dia kata di dalam perapatan dia, di dalam pandangan dia, dia kata ia terlebih harap malam Lailatul Qadar ni duduk di 10 hari akhir. Karena dia tengok Nabi, dia tengok Rasulullah bersungguh buat amal ibadat enggak bergerak keluarga dia. Siapa juga malam siapa juga semaya dengan kaki bekok berzikir macam-macam jenis ibadat. Karena nak tutupkan kehebatan Lailatul Qadar ni, Lailatul Qadri khairum min ahfisah. Malam Lailatul Qadar tu terlebih baik daripada 1,000 bulan. Kalau itu 1,000 bulan ni banyak mana? 84 tahun.
Kaitu manakala kita nak tahu kata. Manakala kita dapat berjaga dah 10 yang awal tu, kalau kita tak dapat gapo pun, cerak kita kena dah. Fadilah malam Lailatul Qadar. Kalau kita tu Tuhan nak beri kehebatan, kita boleh berjumpa pula satu demi satu, itu suku pula. Tapi sekiranya tak ada siapa dia dapat gapo, tapi pergi buat kena malam tu, oh dapat fadilah amal Lailatul Qadar khairum min alfisah. Tu muslimin dan muslimat, kita kena bersungguh di 10 yang akhir ni. Ni kita duduk di malam yang ke-20 ni dah. 27, 28, 29, cukup 30. Kalau itu dalam 10 yang akhir ni, Imam Syafi'i kata terlebih harap dia. Mana Lailatul Qadar ni duduk di dalam 10 ni lah. Dalam 10 ni hak terlebih harapnya ialah malam yang kasar, malam hak tak cukup gu. Iaitu malam hak kita ada lagi ni, malam kasar. Malam ni malam 20 ni, malam esok malam 27, malam 29, ada dua malam kasar. Itu turut dapat Imam Syafi'i. Tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Lailatul Qadar ni tak berpindah, tak beralih. Duk di malam 27. Kalau itu muslimin dan muslimah, kita dengan imam doa kita ni malam 27 ni, kita berterik sikit amalan kita. Baca Quran we boleh banyak juh. Zikir we boleh banyak ribu. Baca selawat we boleh banyak ribu. Istighfar we boleh banyak ribu. Doa banyak, macam-macam doa malam 27. Di atas kata Ibnu Abbas, malam Lailatul Qadar tak beralih, duk di malam 27. Kalau gitu, manakala tiba malam Lailatul Qadar tu, gapo kehebatan lebih gitu lalu tu. Oh, Tuhan royak di dalam Quran, malam Lailatul Qadar tu lebih tu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turunlah malaikat-malaikat daripada Sidratul Muntaha. Malaikat duduk Sidratul Muntaha, duduk di langit, turun mari di malam tu. Allah perintah mari suruh turun malam tu. Malaikat yang besar-besar pun turun, Jibril pun turun. Itu ketua malaikat Jibril turun malam tu. Sebab itu tengah-tengah daripada alamat yang kita boleh tengok sikit-sikit, kata kena malam Lailatul Qadar tu ulama bawi lagi tak mereka. Satu, kalau kena malam Lailatul Qadar tu, malam tu tu senyap sunyi. Senyap sunyi ni, suara anjing tak ada, suara gapo-gapo senyap kerana malaikat dia turun banyak malam tu. Dan udara ni tak sejuk sangat, tak panas sangat. Kalau kena di malam tu tu, kerana malaikat turun penuh dunia ni. Banyak sikit malaikat, kata Abu Hurairah, malaikat turun malam tu lebih banyak daripada bantu dan pasir yang ada di patah. Sekira kalau kita nampak dengan mata penuh, kau jalan dengan malaikat, penuh dalam masjid dengan malaikat, penuh atas rumah dia malaikat. Kerja malaikat ni dia buat turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Muhammad ni. Mari beri salam kepada orang mukmin. Dengar kata dia amin doa yang kita dah berdoa. Kalau kita dah berdoa malam tu banyak, mereka ni amin.
ni ke hebat Malaikatul Qadar ni weh. Hebat sengoti-sengoti hebat weh. Sebab itulah muslimin dan muslimah. Di Malaya 27 ni kita berkaca sikit sising tangan baju kita. Laki perempuan, kalau boleh kita i'tikaf dalam masjid, boleh. Kalau tak boleh di musalla, kalau tak boleh di rumah kita, jangan kita tinggal. Kerana malam tu, tu malam lekat turun mari kepada langit, mari pada bumi penuh dengan para-para malaikat. Gereja malaikatnya ialah bui salat, berdoa rahmat kepada kita dan berdoa istighfar kepada kita. Salamun hiya hatta salat malaikat. Bui salat kepada orang berimi laki-laki, bui salat kepada orang berimi perempuan. Siapa dia berdoa malam tu, mereka akan amin. Manakala kita boleh jabat salat dengan mereka di malam Lailatul Qadar tu, Tuhan pelembutkan hati kita dan kita dapat kesel di dalam hidup kita. Lepas Ramadan ni kita akan berjenih. Kita sebagai jadi umat as-sa'adah abadan, yang tuah dalam hidup. Inilah kehebatan bulan Ramadhan itu begitu. Maka malaikat ni turun daripada langit, ambil daripada Sidratul Muntaha ni, buat turun mari, panji-panji. Nah, pocok di atas Baitul Maqdis, satu. Pocok di atas Baitul Lah, satu. Pocok di atas Bukit Tersina, satu. Tengah tu ocak di Masjid Nabi. Ni berdera-berdera awak turun mari pada langit. Malaikat yang sangat hebat, malaikat yang sangat agung, malaikat yang sangat berisi dengan hikmat dan pengajarannya Malaikatul Qadar ni. Jadi malaikat tu kalau hanyi banyak pun hanyi tak menyalak. Kalau dia tang, dia nampak rupa malaikat. Orang menata-menata senyap, takut malaikat turun banyak. Bersosok-sosok ke jalan orang berimeh, bersosok-sosok ke masjid, bersosok-sosok naik atas rumah orang berimeh. Tu di Malailatul Qadar kehebatan dia. Sebab itu kita tak jaga terus sampai cerah pun wi banyaklah sikit. Di Malai akhir 2-3 Malai dah ni. Manakala mereka ni turun rahmat, mari dia istighfar kepada umat Nabi kita, laki-laki perempuan, pada orang berimeh. Dalam kita ada dia kata mereka ni tak naik pak basuh rumah orang. Siapa-siapa dia rumah ada pak basuh ni, mereka ni tak naik. Muslimin dan muslimah, perhati molek rumah kita. Rumah orang ada pak macam ni, malaikat di Malailatul Qadar tu tidak naik, Tuhan tak boleh naik. Malaikat tak buat mari istighfar pada dia, malaikat tak beri rahmat pada dia, malaikat tak berdoa dia. Pak macam orang pertama dalam pak tu siapa dia, rumah siapa dia, iaitulah rumah orang yang minum syaribul khamar, orang yang mengekali minum benda-benda mabuk. Orang mengekali minum benda mabuk, Tuhan tahu malaikat naik tak rumah dia. Orang kerja benda mabuk, orang minum benda mabuk, orang jual benda mabuk, orang beli benda mabuk, orang isap benda mabuk, maka di malam itu tidak mengenai rahmat Allah. Dan mereka tak memberi rahmat dan istighfar kepada rumah orang itu.
Ambil tu muslimin dan muslimah, jaga-jagalah kita. Dengar seboleh-boleh jaga. Jangan kita kelibat dengan benda-benda mabuk ni. Nabi kata, kullu muskirin kamrun wa kullu kamrun haramun. Tiap-tiap yang mabuk arak, tiap-tiap yang kaya arak, dan tiap arak haram. Kalau gitu, arak yang paling halus ialah orang panggil wakak tu, dia panggil anuk arak dia panggil. Mulanya kita berhatilah daripada benda lagu tu. Kita nasihat beradulah daripada benda lagu tu tidak baik. Kita isak dia tidak baik, kita minum dia tidak baik. Akal kita pun rusak, harta kita pun rusak, akhlak kita pun rusak. Kita berehat daripada kerja benda lagu tu. Bime-bime takut mereka tak naik pada rumah mereka itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tak naik juga di malam itu ialah rumah orang menderaka kepada dua ibu bapa. Ini muslimin dan muslimah. Siapa dia ada ibu bapa, buatlah molek kepada ibu bapa. Karena buat molek kepada ibu bapa ni masuk daripada fardu hak Allah. Tuan kata, wa bil walidaini ihsana. Dengan dua ibu bapa kamu kena buat molek. Jangan waya sakit hati, layak dia wi molek, wi make dia molek. Tu Allah kata dalam Quran. Dan Nabi pun senantiasa suruh kita buat molek kepada ibu bapa. Lebih-lebih lagi ibu kita. Suatu ketika orang mai tanya Rasulullah, pada siapa yang kita nak buat molek dalam harian kita, dalam hidup kita? Nabi jawab kata, ummun, mak mung lah, ibu mung lah. Mung senantiasa kena buat molek kepada mak mung. Summa ya Rasulullah, pas apa dia lagi Rasulullah? Ummun, mak mung. Summa ya Rasulullah, siapa dia lagi? Ummun, mak mung. Nabi ulang tiga. Kerana kita fikir pun apa, Nabi suruh molek pada ibu bapa, tengok dia letih dengan hari kita ni ke Allah. Duk mengandung kita bulan-bulan, duk didik kita bertahun-tahun. Habis tu Nabi kata, Nabi ulang tiga kali laki-laki tanya, buat baik pada siapa dia Rasulullah? Umum, makmum. Kamu dia siapa lagi Rasulullah? Makmum. Kamu dia siapa dia lagi Rasulullah? Makmum. Kamu dia siapa dia lagi Rasulullah? Summa abi, yang keempat baru Nabi kata bapak. Mana bapak tu ingin sikit. Manakala ibu bapa, mak pun suruh, bapak pun suruh, berlambai dua satu masa. Kenam dulu hak mana? Kenam dulu mak dulu, kenam dulu ibu dulu. Kerana hak ni mubalaghah sangat. Mana tu? Mak ni duduk nombor satu, pak ni duduk nombor dua, di segi to'ak dia. Habis tu Nabi kata, al-jannatu tahta aqdami ummaha. Serga duduk di bawah tapak kaki ibu mung. Nabi tak kata bapak. Serga duduk di bawah tapak kaki ibu-ibu kamu. Siapa dia ada ibu bapa, buatlah molek dengan sebagus-bagusnya. Bercaralah buih molek, layarlah buih molek, supaya kita dapat berkat dalam hidup. Kalau tu orang deraka pada ibu bapa ni, orang wi ibu bapa sakit hati, maka rumah orang tu melekat tak naik. Akil walidai, orang deraka pada dua ibu bapa,
orang jekau, ibu bapa, orang wak huduh pada ibu bapa, orang nyakiti ibu bapa. Melekat setahun sekali di Lailatul Qadar, Allah tak boleh naik rumah orang tu. Ah, itulah muslimi dan muslimat. Kita kena mempelajari dan kita kena ada ilmu untuk kita dapat maklumat di dalam hidup kita. Itu yang kedua, Tuhan tak boleh naik rumah orang yang ada mempunyai raka dua ibu. Mereka tak naik malaikat. Yang ketiga, malaikat tak naik juga rumah orang tu di Lailatul Qadar ni. Berarti malaikat ibu bapa muslimin dan muslimah, rumah siapa dia lagi malaikat tak naik Lailatul Qadar, iaitulah rumah orang yang berkelahi sama-sama Islam lebih pada 3 hari tidak bertegur. Nyebalong buku harta tak bertegur, berkelahi kemak belau. Balong buku PK, kamu nak jadi tu, kamu nak jadi tenebe, kamu nak jadi tukmeni, kamu nak jadi nayuk, balong. Orang balong, orang berkelahi dengan sama-sama Islam lebih 3 hari tidak bertegur, maka Tuhan tak boleh melekat naik rumah orang tu. Jadi Tuhan boleh tangguh masa 3 hari. Habis tu, mana kalau kita ada kelahi balah dah, pakai lagi baik, pakai lagi maaf. Kerana ni mereka tak naik ni malah tu tu. Malah tu turun mereka banyak, malah tu Qadar bawa rahmat mari pada langit. Tapi rumah orang berkelahi dengan sama-sama Islam, lebih-lebih lagi sama Islam tu adik beradik pula. Kau teruk. Engkau Nabi Nah, la yadkulul jannata qati'un. Tak masuk syurga weh. Orang yang berputus rahim sama-sama Islam. Kalau itu muslimi dan muslimah, kita ada kelahi balah dengan adik-beradik, pergi cari maaf-maaf, baik. Kalau kita ada kelahi sama-sama Islam, lagi bermaaf-maaf. Itu yang ketiga. Yang keapa malaikat tak naik juga, iaitulah rumah orang yang ada gambar-gambar yang menyawa. La yadkulul malaikatu baitan, Nabi kata tak akan masuk mereka di rumah orang-orang ada gambar menyawa, rupa-rupa yang menyawa. Gambar lembu, ada gambar gajah, ada gambar orang, orang di atas mutu, orang di atas kereta. Tahu pun gambar kita ambil piatu, cuk kru, cuk pokok. Dan naik di dinding, melekat tak naik juga jadi pacar melekat. Kalau itu muslimi dan muslimah, masuk tengok dalam rumah kita. Ada gapo? Kalau gambar ada, jatuh turun. Bukan dalam mari, bukan dalam alabang dia. Jangan tidak sedang di dinding. Sebab malaikat ni tak naik. Gambar yang menyawa. Orang awarok sama ada gambar menyawa ni, gambar seko juga seko ataupun sekerak. Itu buat tu baik. Kita nak tahu, tahu dalam alabang dia, tahu dalam mari. Terasa ingat, tengok. Jadi muslimi dan muslimah, di malam malaikat turun berjuta-juta di malam tu. Bok turun rahmat kepada umat Muhammad. Daripada gulungnya orang berimi laki-laki dia perpuan rumah ke rumah, masjid ke masjid, balasa ke balasa. Malaikat pak macam buah rumah je malaikat tu tak turun. Malaikat tu tak naik, pak macam buah rumah. Satu, orang minum benda mabuk. Sadibul Qamat dia panggil. Yang kedua, orang diraka pada ibu bapa. Yang ketiga, orang berkelahi sama Islam, adik-beradik.
Tak tegak lebih pada 3 hari. Yang keempat ialah orang yang ada gambar-gambar di dinding di dalam rumah mereka. Pak macam ni, mereka tak bagi rahmat kepada rumah mereka. Oleh itu, kepada muslimin dan muslimat, dengan muzakarah ini, bersama-sama kita insaf di dalam rumah kita. Tengok, gapo ada dalam rumah kita. Kalau kita nak tak gambar sangat dalam rumah, kena tak gambar bukit, kena tak gambar apa kayu, tak gambar sungai, tu tak apa, dia tak ada menyawa. Dia ingat molek dah. Gambar dia melekat ni tu turung di malam tu tu. Penuh dunia tu tanah zalul malaikatu warufiha turunglah oleh melekat. Engkau daripada Sidratul Muntaha dengan Jibril sekali mereka besar biizni rabbihin dengan izin Tuhan lah. Dengan perintah Allah lah. Allah suruh turun baik bumi setahun sekali. Kerja dia salamun hiya salam mereka atas orang mukmin laki-laki dan perempuan. Orang hidup diri, orang hidup zikir, hidup baca Quran dia uri salam. Serta dia jabat salam. Kalau itu ada pula dalam hadis siapa-siapa dia disentuh oleh malaikat atau disentuh dapat saadah selama-lama dia tak. Dalam hadis wisalah kepada orang beriman naik tak rumah orang Islam lagi kepada masjid, lagi kepada musala kau jalan hatta matla'il fajr. Hengo naik fajar. Naik fajar subuh maka malaikat ni naik berakut naik dalam. Habis tu setengah daripada alamat kalau kena malam tu ada matahari naik pagi tu tak macam cerah sebel orang Melayu panggil sebel cerah tak begitu kerana difadil dengan cahaya malaikat ni nur nur malaikat dikalah oleh cahaya matahari begitulah muslimi dan muslimah. Agaklah kita ada 2-3 malam lagi ni nak raya ni. Lepas tu kita berjaga pula malam raya ni dengan seboleh-boleh kita. Karena Nabi kata siapa dia berjaga di malam raya, maka Allah hidupkan hati dia. Kerana itu malam Idul Fitri kita ada dakwa kita ni, kita kena buat amal banyak juga supaya Allah hidup hati kita. Gitulah lebih kurang kepada muslimin muslimah. Bui peringatan bersabit dengan Lailatul Qadar, mudah-mudah peringatan yarekah ni jadi munafaat, jadi munafaat bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tomat ada tak? Hanya apa? Tak tamu ini. Suka lo tepat. Tamu apa? Kesini itu. Dia kata nak wit terang bila soalnya. Demo soal kita nak wit terang bila. Cara wit terang ni dalam zakat terang ni masuk sehari Ramadan tu harus dibui. Masuk sehari Ramadan masa haruf boleh keluar zakat terus. Dan masa wajib jatuh hari matahari malam raya. Manakala majlis kata esok raya tu jatuh hari malam raya tu itulah masa wajib. Masa afdal ialah sebelum daripada semayang raya, pagi raya lepas subuh tu kita bui sebelum pada semayang tu masa afdal.
Masa makruh lepas maya raya. Masa hari ialah jatuh matahari hari raya. Ha, ingat muslim-muslimah, cara nak beri zakat terang, dia ada lima nama. Masuk sehari Ramadan, masa haruf. Jatuh matahari malam raya, masa wajib. Belum semayang raya, pagi raya, masa afdal. Lepas semayang rasa, lepas semayang raya, kita beri makruh. Jatuh hari, hari raya, kita beri haram. Haa tu, haa kita buih tegak. Haa ni boleh buih dah ni. Boleh sepeh buih dah ni. Haa, orang tua kita dulu, ia buih 27. Malah 7 likur, pakat buih tegak di awal. Pak kita nak buih tegak. Kita duduk satu kampung. Haa, rumah kita. Apa ni kampung, satu kampung ni. Kita buih tegak kita sini. Pak kita nak pergi rumah isteri kita nak pergi terah dia ni pula. Boleh ke tak? Ha, boleh. Ha. Kalau tak suami, kita pergi di rumah tak suami. Kalau isteri kita, klik pergi di rumah isteri kita. Ha, boleh. Ha, pergi setepak pergi rumah tak suami saja. Ha, boleh. Pergi setepak rumah isteri saja. Boleh. Ha, kalau itu berapa sekata? Kalau menjelis tadi, 70 kub. Kalau nak kira kilo, 2 kilo, 7 gram. Ah, tu lebih kurang. Ni apa? Ah, ya, baiklah. Salam. Salam. Ya. Itu apa? Itu beri tanda pertama dulu pada tikinin dapat apa ya? Dulu ke salah pada tu ime. Kalau nggak sengaja boleh jadi bata. Bata. Sengaja. Rasakan ruko lain dulu makruh. Kalau sengaja lah. Kalau sengaja lah. Ha, sengaja basah. Kalau lupa. Ha, lupa lah tak apa. Tak jadi, lepas tu kena jadi mazak tu ke? Dia kena minyak masuk semaya semula. Tak ada apa dah kalau dia lupa. Ha, jadi mazak satu lalu lah. Hmm. Ha, lah apa? Ha. Padahal tu. Ya. Dah mula dah, boleh buat soal. Ya, 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 ya. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ngapa itu? Cara bayar beliau puasa. Ah, cara bayar beliau puasa. Cek kita tak boleh puasa, tuk kita tak boleh puasa. Ah, kalau orang tua, dia tak wajib puasa, bayar beliau 30 cupa. Beli beras ini 30 cupa ini pediah puasa bagi tok cikku. Ah. Ini segundi ni pediah puasa bagi tok aku. Ah, tak ada apa. Ah, dia mau tanya berlaku jima isteri di bulan Ramadan dengan sengaja. Hukumnya lagu mana berdosa? Orang yang jima isteri di bulan Ramadan membatalkan puasa dengan jima haram berdosa. Bukan haram berdosa saja. Iaitulah dia kena bayar kifarah. Bayar kifarah dia ada tiga tertib.
kepada muslimin dan muslimah, berlaku jimu isteri dia boleh puasa, punuh puasa dengan jimu, berdosa lagi haram, Allah akan denda dia tiga perkara. Kalau dia kuasa, merdeka sore saya. Beratus-ratus ribu lah ni saya. Tak kuasa, kita saya tak ada hari ni. Nak pergi Saudi pun payah nak pergi. Nak pergi negeri payah ni. Dia kena we makan kepada orang maskin ni puluh. Fa it'amu sittina masakina. Dia wajib kena makui makan kepada wajib bui kepada 90 pakai maskin. Bi makan kepada orang pakai maskin 90 cupo. Tak kuasa juga fasya musyahrai mutatabi'aini. Dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Tak kuasa juga maka lekat di atas zima dia. Duk berdosa gitu. Oleh itu muslimin muslimah, kita jangan berlaku benda lagu ni kerana benda yang sangat dimerka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada. Ada kelik kan? Kuasa ke tak kira lah ni. Ya. Dekat ya. Kalau dia kuasa ada harta yang nak pergi ke mana tak boleh panggil mustahiki mari mah dia. Tahu niat terang. Lepas tu, suruh dia mau pergi pada mustahiki. Dia niat ni terang ke satu kata. Lepas tu, budak pergi sedekah. Tu bagi orang yang tak boleh pergi ke mana, dia kuasa buih terang. Tapi yang nak pergi ke mana tak boleh, nak pergi mustahak, nak pergi cari amir tak boleh. Buih terang dia sekata, dia niat. Lepas tu, okey dia mau pergi sedekah pada mustahikin. Tahu panggil mustahiki mari mah dia. Boleh lah kah? Lepas pada mayat ide bateri tu zikir dulu. Doa dulu. Boleh. Tapi bolehnya lepas maya raya tu berdoa. Lepas tu baca tubah tu. Tak nak berzikir dah. Begitulah muslimin dan muslimah yang berada di dalam wengil lah esok ni, dan sama-sama kita bertolong pakak cegi, mudah-mudahan kita dapat kemanjangi dalam kebajikan, mudah-mudahan rahmat dan berkat ya Allah hui kepada kita. Sama kita berdoa dengan Allah berikan hidayah kita, rahmat berkat ada sama kita, dan kita dapat husnul khatimah insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.